Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat channel Islamic Hewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Islamic Education for Children yang akan membahas tentang pelajaran agama Islam kelas 5 SD dengan standar kompetensi mengartikan Al-Quran surat pendek pilihan dan kompetensi dasarnya membaca Al-Quran surat Al-Kafirun. Sebelumnya, mari kita awali pelajaran kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat channel Islamic Hewan, surat Al-Kafirun termasuk golongan surat-surat Makkiyah yang terdiri atas 6 ayat. Surat-surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 di dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Surat Al-Kafirun dalam Al-Quran termasuk dalam Juz Amma atau Juz ke-30. Makna Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Pokok-pokok isi surat Al-Kafirun adalah pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Selanjutnya, dinyatakan juga bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan juga tentang kegagalan orang kafir dalam usaha mereka agar Nabi Muhammad SAW meninggalkan dakwahnya. Surat Al-Kafirun diturunkan ketika bangsa Arab atau suku Quraisy berada pada zaman jahiliyah. Waktu itu mereka suka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Mereka mengajak kepada Nabi Muhammad SAW untuk berganti-ganti sesembahan. Selama 1 tahun mereka mengikuti ajaran Nabi. Tahun berikutnya, Nabi dan kaum muslim harus menyembah berhala-berhala mereka. Ini dilakukan sampai salah satu pihak terbukti kebenarannya. Maka, sebagai jawaban atas ajakan mereka, diturunkanlah surat Al-Kafirun. Teman-teman sahabat channel Islamic Hewan, sekarang mari kita simak bacaan Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا Teman-teman sahabat channel Islamic Hewan, untuk lebih memudahkan dalam melafalkan dan menghafal Quran surat Al-Kafirun, mari kita simak bacaan Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 sebanyak masing-masing 2 kali. Qul ya ayyuhal kafirun Qul ya وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Kalian dapat melancarkan bacaan kalian dengan mengulang video ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.